Salam Gabusen. Meski saya sekarang sudah berusia 48 tahun, namun saya tetap aktif dalam berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat. Yang terdiri atas 3 hal penting, yaitu pertama, istirahat yang cukup, minimal 6 jam tidur dalam satu malam. Kemudian asupan gizi yang seimbang ketika kita makan. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur, minimal 30 menit berolahraga dalam sehari. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa tidak seorang pun berhak untuk menjadi seorang amatir dalam hal melatih fisiknya. Adalah suatu hal yang disayangkan jika ada orang yang menjadi tua tanpa pernah merasakan bahwa tubuhnya bisa menjadi lebih baik dan kekuatannya bisa bertambah. Oleh karenanya, saya mendorong diri saya dan juga para kabuzen sekalian untuk terus menerapkan pola hidup sehat dengan istirahat yang cukup, minimalnya 6 jam tidur dalam satu malam. Kemudian asupan gizi yang seimbang ketika kita makan. Dan yang terakhir adalah olahraga yang teratur 30 menit setiap harinya. Ayo, bangun daya tahan tubuh kita, bangun stamina kita dengan terus berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan asupan gizi yang seimbang. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabupaten.